Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama saya tak bersiaran. Hari ini saya bersama saya yang saya kira saya sangat bertuah lah untuk bersama-sama dengan Puan Saleha. Siapa yang tak kenal nasi lemak Saleha? Ketika dulu pernah viral, kuat sangat viral dia. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Saleha dan anaknya, sama-sama juga kami arahkan di dalam program untuk membantu menti-menti PUNB. Dan inilah dia Puan Saleha ni. Kalau kita tengok macam mak saya sendirilah, macam mak-mak saya sendiri, very lovely, karakter tu kan. Senang saya, suka saya berbual dengan Puan tadi. Sebenarnya kita mungkin macam mana boleh terfikir nak buat benda ni, and then sejak bila dia boleh jadi viral, apa yang rasanya bila penglibatan doktor sendiri kan, bila benda macam ni dah jadi viral ni, apa harapan Saleha buat Puan Saleha sendiri, Saleha nasi lemak ni? Saya dah mula daripada arwah mak saya lah, saya meniaga pengalaman saya lah. Aha. Saya ada macam orang kata ada pengalaman dia lah. Bila mak mula, macam mana mak boleh start meniaga? Sekarang saya meniaga jalan je. Oh ya? Buka meja. Kalau kita tengok dekat LRT, jabat-jabat kan, benda-benda macam tu eh. Dan alhamdulillah apabila kerja dengan mak saya. Saya masak untuk dia. Tahun bila agak tu? 2005 dah start. Dah lama. 2005-2008 maksudnya dah 16 tahun eh. Kalau dia kau 16 tahun. Waktu pertama-tama suami dia kan nasi lemak dia pun banyak ambil contoh lah kan, kata orang nasi lemak sambal, bungkus dengan daun. Saya cuba dia buat. Mula buat sepilu dulu dekat atas meja. Okey laku, lepas tu besok tak buat lambat. Okay. Agak-agak panggil makcik lah, lebih selesai lah macam mak-mak kita kan. Agak-agak apa nasihat yang cik boleh bagikan dengan orang-orang di luar tu yang menjual benda yang sama macam ni? Sabar. Apa yang setiap mereka mesti ada juga kan, ada ni. Betul. Kadang-kadang banyak komen apa sedap tak sedap kan. Kita kena terima. Itu je. Saya memang suka orang marah. Awal saya meniaga sampai sekarang. Orang kata kena sambal tak sedap lah apa lah. Ya ke? Kita jangan cakap dia. Kita kata, kenalah orangnya macam ni ke kan. Apa yang orang komen kita, saya memang suka. Dia punya key point dia kena sabar. Lepas tu kena terima teguran. Lepas tu kena tambah baik je. Macam Dr. Nisa pula kan? bila dah membantu peniagaan mak ni kan? Agak-agak apa jenis pembaharuan yang dah dibawakan oleh anak-anak? Kira second generation, third generation lah, daripada mak sampai makcik sekarang dah pergi kepada anak ni. Agak-agak apa pembaharuan yang mungkin nak dibawakan oleh Saleha ni? Jadi mungkin kita tahu sekarang ni customer pun dah berubah. Kalau dulu kan, sebelum dulu kawasan sekitar je. Mengatakan 5 km, 3 km kan, bawa motor tak kejar. Tapi sekarang ni customer pun dah ada orang kata travel untuk makan. Jadi itu yang penting untuk kita sekarang ni buatkan sikit marketing. Pastikan servis tu bertambah baik kan. Lebih selesa untuk orang datang. Sebab apa? Perception ni kita nampak orang datang daripada jauh datang kan nak makan je. Kalau kita tak layan dia elok kan, kalau ada contohnya daripada Melaka, datang jauh-jauh, lepas tu layan tak bagus apa tu, jadi impact tu lagi besar. Sebab dia orang tak ada peluang lain nak datang. Bukan macam orang kata kalau dulu kan, bila kawasan sekitar je, hari ni mungkin tak sempat, esok ada lagi, masa ada lagi. Betul. Macam kita sekali dapat yang tak best, betul. Dia impact dia panjang. Itulah kan benda yang mulut dia kan orang patut bawa selalu. Kemas ini kan menambah baik customer, pengalaman customer di Indonesia. Betul. Terima kasih doktor. Terima kasih dia untuk berkongsi lah pengalaman perjalanan Saleha kan. So saya rasakan cukup baik lah hari ini. Very very good lah. Sahabat kita akak Katik ni, Puan Siti tu pun kat situ dia pawat juga kelupis ni. Mana tahu ada peluang-peluang untuk kita bekerja sama. Tadi pun doktor dah datang ke
Mana tahu kek lapis Sarawak tu berada di belakang tu pula nanti kan? InsyaAllah. Ni dari ni terus cakap dengan puan tadi. Saya dah bagi sampel tadi, rasa jumpa rasa dulu kan. Nanti insyaAllah lah kalau ada rezeki kita nak jugalah kita menumpang dengan populariti mak ni. Terima kasih sekali lagi sehingga kita berjumpa lagi. Okey, untuk sahabat-sahabat di luar sana, basically itulah nasihat daripada pengasas founder Nasi Lemak Salehan yang dah mengambil alih kebanyakan tugas di Nasi Lemak Salehan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.